Korang memilih sangat kerja sampai ke tahap menganggur, then itu bukan salah, itu bodoh. Belajar tinggi-tinggi. Korang menyusahkan keluarga korang. In life, for me, it's all about more better different. You know that you will always have a choice. Take a risk. Anda mungkin gagal. Anda mungkin tidak diterima. Kena istiqomah dan tawakal tau. Saya nak try sesuatu yang baru. But the payoff, ganjaran dia adalah that is my first $1 million lah. Nama saya Fadil bin Muhammad Ishak, berasal dari Sibu, Sarawak. Berumur 35 tahun, UPSR, PMR, SPM. Lepas tu, matrikulasi fail. Dua semester berturut-turut saya gagal. Mungkin dah tak boleh masuk dah. Then, I decided untuk berhenti. Lepas beberapa tahun, apply belajar dekat Aswara. Sambil belajar tu, saya cari kerja. Saya kerja dekat Kilang Pro 2. Saya pernah bekerja dekat Pelangi Mall. Saya pernah bekerja dekat KJ Cineplex sebagai technician. So, surviving sendiri daripada Sarawak here in Semenanjung. Saya dapat peluang untuk jadi baca berita dan saya berhenti belajar, fokus baca berita. Saya baca berita ni sebenarnya dari Olimpik China, Beijing 2008 tak silap. 10 tahun itu merupakan pengalaman yang paling best dalam hidup saya. Satu kampung, satu Sarawak tu kot, bangga tak tahu lah macam mana orang macam saya ni boleh jadi pembaca berita. English ke laut, belajar pun SPM. The first 6 month tu memang struggle, especially bab pronunciation. Memang hari-hari kena maki lah dengan producer apa semua. Saya tahu, kalau aku tinggal kat kampung aku ke laut. Satu hari ada seorang datang ke Sarawak membuat kursus jurulatih. Bapak saya paksa saya jadi peserta kursus tersebut dan saya lihat, aku nak jadi macam orang itu. Bila dia bercakap, semua orang nak dengar. Baca berita tak pernah full time untuk saya, it's a part time. So in between saya akan cari apa-apalah job. Saya sempat masuk program Malaysia Top Host dan saya dapat tempat kedua. Saya juga pernah menjadi ketua jurulatih untuk program latihan imat negara. Saya sempat jadi pramugara. Tinggal di Jeddah selama setahun. Dan bila saya balik ke Malaysia, saya tak ada kerja. So tak ada kerja dan saya apply jadi pemandu peribadi dekat sebuah syarikat kereta-kereta mewah. Company tu suruh saya jadi pemandu Grab menggunakan kenderaan mewah dia. Waktu tu saya bawa A6 lah untuk buat Grab Premium. Memang boleh generate dalam RM20,000 sebulan. Saya kerja dengan syarikat tu tak lama. Decided to quit, beli kereta sendiri, jadi pemandu Grab driver sepenuh masa waktu tu. Saya pernah ketika bawa Grab tu dapatlah one of the regional manager waktu tu. So saya tanya dia, boleh tak kalau saya manage my own fleet? Dia bagi chance tu. For the next one year, I struggle untuk dapatkan driver sepenuh masa. But the payoff, ganjaran dia adalah that is my first $1 million lah. It's not easy sebab nak convince orang untuk bekerja sepenuh masa dengan kita kan. Projek tu pun setahun aja, tak lama. Saya apply balik baca berita dengan TV9. Alhamdulillah dapat. Saya baca dalam 3 tahun. Recently, saya berhenti sebab saya nak try sesuatu yang baru, which is YouTube. Ianya tidaklah semudah yang orang sangka. Semua nak kena belajar sendiri. Saya tak pandai edit. Memang literally point shoot post, point shoot post. So this is yang paling penting, nak dapatkan orang menonton video itu. I need to make sure that all my friends subscribe. Tolonglah payung komen satu. So ada engagement. Every comment saya akan reply-nya. Tapi bila dah menjelang 100,000 subscriber ni, dah memang baca pun tak sempat. When I make my 1 million, most of the money I spend buy cars. Kita tak banyak saving lah. The biggest learning is that let the money make more money, then baru buy something whatsoever. Kepada anda di luar sana yang aku tak berani nak ambil risiko, maksudnya tukar kerja. In life, you know that you will always have a choice. Bila korang choose untuk stay dengan kerja yang korang pilih, aware about that is your choice. If you looking for something more, take a risk. Most of the people, mereka takut nak ambil risiko. Mereka takut gagal. In life, for me, it's all about more better different. Bila saya tukar kerja tadi tu sebenarnya, bertukar pendapatan sebenarnya. Income paling rendah saya sebulan, data entry clerk dekat supermarket, waktu tu 4.5. Pekerja kilang, RM600 sebulan. Now, when I'm a YouTuber, bolehlah dapat average income daily itu dalam $30. Kalau monthly basis, dalam RM6,000 Malaysia. Pernahlah cecah RM10,000. Have to make a new choice. But here's the thing about new choice. Anda mungkin gagal. Anda mungkin tidak diterima. Buat benda tu berkali-kali, banyak kali, to the extent sampai people terima anda. You memang nak kena istiqomah dan tawakal tau. If you can handle all this, then you might get what you want lah. Korang memilih sangat kerja sampai ke tahap menganggur, then itu bukan salah, itu bodoh. Belajar tinggi-tinggi, tetapi korang menyusahkan orang. Korang menyusahkan keluarga korang. Korang tak menyumbang pun dekat mereka. Tujuan mereka hantar korang belajar so that korang boleh bekerja dan tanggung keluarga ataupun support keluarga. Tak ada benda yang mudah. Orang nak tolong, mau kerja, nak tolong anda. All you have to do is help yourself. Anda tak tolong diri anda, there is nobody in this world can help you.